LTI yang menuliskan di sini nanti kalau hasilnya itu saya dipakai. Jadi pusat masalahnya lagi yang kami tantang bukan. Dewan Pimpinan Daerah atau DPD LDII Kota Surakarta mengunjungi Wali Kota Surakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Acara tersebut bertempat di Balai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut disambut oleh Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD LDII Kota Surakarta, Muhammad Zain mengatakan, kunjungan tersebut merupakan salah satu persiapan LDII Surakarta dalam menyambut Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Ia menambahkan, LDII memiliki program kerja yang selaras dengan pemerintah, sehingga turut berperan aktif mensukseskan program Kota Surakarta menjadi kota toleran, serta mengajak seluruh warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk tidak golput dan mensukseskan pemilu 2024.